Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nagaya, jumpa kembali di channel kami. Nah bagi Sobat Nagaya yang lagi nonton sinetron terbaru di Ramadan SCTV, insya Allah surga, pasti kenal dengan Ridwan Ghani yang berperan sebagai Karyo di sinetron tersebut. Berikut ini kami tampilkan fakta menarik tentangnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu ya, supaya Sobat Nagaya tidak ketinggalan info-info menarik dari kami selainnya. Yang pertama, juara pertama Cover Boy. Pemilik nama lengkap Ridwan Abdul Ghani ini memulai karirnya di dunia entertainment dengan mengikuti ajang pemilihan Cover Boy di majalah Aneka pada tahun 2007 yang lalu. Di ajang tersebut, Ridwan atau yang akrab disapa Abdul Ghani ini berhasil keluar sebagai juara satu. Sejak saat itu, berbagai tawaran pun untuk bermain film, sinetron, dan juga membintangi iklan terus berdatangan kepadanya. Ridwan Ghani yang lahir di Jakarta pada tanggal 3 Februari 1988 ini pernah ikut membintangi film layar lebar dalam film Oh Baby pada tahun 2008. Namun sebelum Ridwan terjun ke dunia akting, sebelumnya ia sudah lebih dulu menjadi seorang model majalah pria dewasa. 2. Menikah dengan pemain FTV. Aktor ganteng Ridwan Ghani ini ternyata dikabarkan sudah menikah loh Sobat Nagaya. Dan ia pun menikah dengan Aditya Putri pada tanggal 25 Februari 2017 yang lalu. Sobat Nagaya, Aditya Putri ini adalah seorang pemain FTV dan ia juga kenal dengan Ridwan Ghani ketika sama-sama membintangi salah satu judul FTV. Jika Sobat Nagaya penasaran dengan kegiatan kesehariannya, silakan kunjungi langsung Instagram pribadinya di @ridwanghani. Nah Sobat Nagaya, semoga informasi tadi menambah wawasan sahabat Nagaya lainnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.